Kalian dari mana? Malaysia Kalian kuliah di mana? Malaysia. Oh, Kalian beneran Malaysia? Coba Lihat ini KTP KTP paspor di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini tadi saya sajikan Sebuah video yaitu mengenai tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Dalam hal ini kemungkinan adalah kebanyakan pembantu rumah tangga ya, walaupun tidak semuanya pembantu rumah tangga. Namun di sini yang namanya TKI ini bukan berarti tenaga kerja ya sembarangan juga. Kenapa? Karena mereka sebelum menjadi TKI mereka akan dilatih terlebih dahulu, harus lulus dengan uh, syarat-syarat tertentu itu bisa menjadi TKI. Sesuai dengan uh, keahliannya nanti mereka akan ditempatkan di mana. Kalau dia memang pembantu rumah tangga, tentu uh, mereka akan diajarkan tentang masalah-masalah berhubungan dengan rumah tangga seperti cara memasak ya, kemudian cara merawat bayi ataupun cara uh, merawat orang tua ataupun orang yang sudah sepuh ya. Nah, jadi memang bukan tenaga sembarangan. Beda dengan pembantu rumah tangga yang tidak terlatih ya. Tentu di sini tidak termasuk di dalam uh, TKI. Nah, masalah yang timbul ketika TKI ini berada di luar negeri, terus taman di sini kasusnya adalah di Malaysia. Cuma kalau kita melihat iklan awal tadi, di situ cukup positif ya bahwa TKI rumah tangga Indonesia itu adalah yang baik, yang terbaik untuk dipilih di negara jiran ya, atau negara Malaysia. Namun di sini ada di posisi yang berbeda lagi yaitu mengenai anak-anak TKI ini, ya, ternyata mereka juga ada yang mengalami krisis identitas karena status mereka tentu saja di sini menjadi dua yaitu apakah mereka warga negara Malaysia, apakah mereka warga negara Indonesia. Nah yang jadi masalah di sini adalah TKI, TKI TKI yang berasal dari Indonesia ini sendiri ternyata membentuk keluarga di sana ataupun memang bersama dengan keluarganya datang ke Malaysia sehingga mereka memiliki anak-anak yang lahir di Malaysia. Namun di sini yang jadi masalah menurut tadi adalah ketika anak-anak ini ya statusnya membingungkan karena bisa menjadi status sebagai warga negara Malaysia juga bisa berstatus sebagai warga negara Indonesia. Namun bila mereka adalah statusnya warga negara M Malaysia itu sih tidak jadi masalah bagi Pade. Karena kalau kita baca dari uh, komentar di sini, ya seorang ibu guru yang pernah mengajar anak-anak TKI di Malaysia ini menjadi sedih, menjadi kecewa karena. Anak-anak ini ternyata mengaku sebagai warga negara Malaysia, padahal mereka di sana sudah disekolahkan dengan sekolah Indonesia, sudah dididik dengan cara Indonesia, sudah dipelajari, sudah diberikan pengajaran yang mungkin juga adalah berhubungan dengan uh, kebanggaan bagaimana menjadi orang Indonesia. Namun, kenyataan jiwa mereka kemungkinan masih ya merasa mereka adalah orang Malaysia. Nah, tentu saja di sini yang akan menjadi masalah adalah orang Indonesia ataupun negara Indonesia sudah capek-capek untuk mengajarkan mereka menjadi bangsa Indonesia dan bangga menjadi bangsa Indonesia, ternyata jiwa mereka adalah jiwa menjadi orang Malaysia. Tentu di sini adalah kita mengalami kerugian secara ekonomi. Nah, alangkah baiknya jika Status mereka diperjelas kembali. Kalau mereka memilih menjadi warga negara Malaysia, maka Indonesia tidak perlu capek-capek untuk memperjuangkan mereka dengan memberikan fasilitas pendidikan e, Indonesia dan juga fasilitas-fasilitas yang lainnya yang berhubungan dengan Indonesia. Nah, kalau memang mereka adalah jiwanya, adalah jiwa Indonesia, maka hal itu tidak menjadi persoalan ya ketika Indonesia turun tangan untuk menetapkan mereka dan membuat mereka menjadi orang Indonesia ya tentunya harus bangga dengan keindonesianya itu sendiri. Nah disinilah yang menjadi dilema ya anak-anak ini karena di sini uh, kalau menurut Pak D bagi mereka yang merasa sebagai orang Malaysia maka Segera saja, mereka menjadi warga negara Malaysia. Jadi, tidak perlu diusahakan menjadi warga negara Indonesia. Kalau memang mereka memilih menjadi warga negara Indonesia, maka mereka perlu diberikan semacam pengarahan, semacam pendidikan yang berhubungan dengan jati diri bangsa kita sendiri. Karena ini penting sekali. Mengapa dianggap penting sekali untuk status yang jelas bagi mereka? Karena ketika mereka mempunyai keluarga negara Indonesia, misalkan KTP Indonesia, identitasnya Indonesia, tapi jiwa mereka adalah ada Malaysia, ini akan menimbulkan semacam kontradiksi yang sangat yang sangat penting ya, yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian mereka, terhadap jadi diri mereka ke depannya nanti. Karena ketika mereka dewasa, kemudian mereka berumah tangga, Lalu, anaknya ini akan dididik dengan cara seperti apa? Maka, di sini penting sekali ketika ada TKI yang melahirkan anak di luar Indonesia, terutama di sini, kasusnya adalah di Malaysia, maka keluarga itu memegang peranan penting untuk menanamkan jiwa raga dan kebangsaan Indonesia. Karena keluarga inilah menjadi landasan mengapa anak ini bisa memilih menjadi warga negara Malaysia, atau nantinya memilih menjadi warga negara Indonesia. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.